Brian. Ku akan bisa. Brian. Merubah. Mama. Ma. Dan di sini terlihat Novia dan juga Jeffrey yang masih terus saja melakukan pencarian Mama Astrid dan juga Brian. Kemudian di sini terlihat Miranti yang mengabarkan ke Kinara bahwa kapal yang dinaiki keluarga Wardana yang di dalamnya ada Brian dan juga Mama Astrid mengalami kecelakaan. Tentu saja kata-kata Kinara ini membuat kita semuanya sangat terharu dan jadi sedih. Ya, Kinara sangat sedih karena gak bisa lagi bertemu dengan Brian. Aku mau ketemu mereka. Aku gak mau Brian hilang. Sementara itu di sini terlihat Hakim dan juga Tami yang baru sampai rumah dan ternyata mereka dibuntuti sama Bagas. Ya, sebaliknya ambil aja. Ternyata dia tinggal di sini. Sementara itu di sini terlihat Jeffrey dan juga Novia yang melanjutkan pencarian di tengah laut dan di sini Novia seperti melihat sesuatu. Pak, di situ ada life jacket. Tolong putar ke sana. Kayak ada sesuatu di sana. Kapalnya, siapa tahu itu mama saya atau Brian. Dan tentu saja sangat mendebarkan dan mereka mengharapkan bahwa itu adalah Mama Astrid ataupun Brian. Tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Rabu 1 November 2023. Di sini terlihat ya Novia memegang satu sepatunya Brian. Ya tentu saja ini adalah sebuah pertanda kalau memang Brian berada di sekitaran sini. Tetapi masih saja mereka belum menemukan Brian ataupun Mama Astrid. Tentu saja Jeffrey dan juga Novia pun jadi deg-degan dan jadi takut. Simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.